Oke, teman-teman. Ini gua bikin part 2 dari video yang kemarin ya, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini part 2 videonya sudah jadi dan ini bisnya sudah jadi ya, teman-teman. Kemarin itu dimasukin karoseri, ini sudah jadi, itu ada tanda-tandanya ya, teman-teman. Ada lampu bis JB3 Plus. Oke, sebelum lanjut videonya, gue ingin kalian untuk subscribe dan like video ini dan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu ya, teman-teman. Oke lah, kita jangan banyak basa-basi, langsung aja bisnya ini kita keluarin. Bisnya keluarin dulu ini dari karoseri ya, teman-teman. Oke lah, yo. Waduh, itu suara-suara mesinnya udah terdengar. Kita coba klakson dari sini ya, teman-teman. Kita klakson dari sini. Wah, itu ciri khas Hino RK8 ya, teman-teman. Oke, kita keluarin ya. Udah gak sabar nih. Wah, sennya sudah mengalir-ngalir ya, teman-teman ya. Oke, dia ini bisa, Pak. Waduh, ini yang kalian tunggu-tunggu ya, teman-teman ya. Oke, mantap. Oke, ini dia, teman-teman. Oke, sip. Nah, ini dia penampakan bis dari chassis yang gua anterin kemarin ya, teman-teman ya. Ah. Wah. Agam Tunggajaya, julukan Calan. Wah, mantep nih, teman-teman. Oke lah, kita langsung aja bawa ke garasi ya, teman-teman. Oke, kita klaksonin dulu. Wah, mantap. Oke lah, kita jos jalan. Kita cobain klakson apa? Suara knalpot suasnya, teman-teman. Wah, mantep. Lagi-lagi. Wah, kita coba sepok-sepokin ntar di jalan ya, teman-teman ya. Oke, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya, teman-teman ya. Oke lah, kita langsung jalan ya. Oke. Mantap. Oke, ini kita jalan ya, teman-teman ya. Pintu buka. Ayo, pintu buka. Ya, ini nggak tahu pintunya kebuka sendiri, woi. Oke, kita ambil sisi bagian kanan dulu. Nanti kalau belok belakang biar gak seru ya, teman-teman. Kita lihat dulu ada mobil. Oke, aman. Oke. Oke, kita langsung lihat apa ya, spok-spok kali ya. Oke, kita langsung lihat spok-spoknya itu gimana, boy. Wah, mantap, mantap, mantap. Oke, spok-spoknya mantap, teman-teman. Mantap. Mantap, teman-teman. Kita coba oleng ya. Waduh, mantap. Oke.
Waduh, jalannya belok-belok, boy. Oke, di depan ada pom bensin, kita beli bensin dulu ya, teman-teman. Ini baru datang dari karoseri, biasanya bensinnya habis, boy. Wow. Sisi di mana ini, boy? Oke, kita mundur dulu. Posisinya ada di sini, boy. Sempit kali ini pom. Oke. Oke, kita isi bensin, boy. Wah, mantep ini. Jalan Agam Tungga Jaya Jalan. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu ya. Biar tahu juga, kalian share ke teman-teman kalian, ke grup WA, ke grup apa, terserah wes, pokok share, biar video ini juga bermanfaat sama teman-teman kalian semua. Oke, kita isi dulu ya. Rp70. Oke, total berapa dolar tuh ya? 113 dolar. Mahal amat. Suspensi nyampu ini, teman-teman. Ntar kalau udah nyampe garasi, buat kasih tahu. Ini apa ya, buatan siapa aja, gua bakal kasih tahu ya, teman-teman. Oke, ritual dulu sebelum masuk garasi, ritual dulu ya. Wah, ritual oleng-oleng. Wah. Oke, kita udah masuk ke gang garasi kita. Kiri, kanan kirinya kosong nggak? Kosong, sip. Wah, ini Akasasri kok. Sik. Tembus tembok, boy. Waduh, kasihan. Kasihan dulu, tembus tembok. Aduh, aduh. Oke, kita ritual dulu sebelum masuk garasi. Wah, mantep nih, boy. Kan kelewat kan, baru enak-enak oleng kelewat, boy. Oke. maaf, gua ini kelewatan, boy. Maaf, slow. Kita udah nyampe garasi nih. Oke. Mantap, kita taruh belakang aja ya. Kita review. Sip,
kita player dulu ya. Oke, matiin mesinnya. Didengar tetangga nanti untuk ngamuk. Oke, segitu dulu videonya dari gua. Dan ini gua mau sampaikan apa aja ini mod yang udah gua pakai. Ini gua make mod buatan Mas Faiz Noval. Ini dan apa ya lagi? Oh, soundnya ini buatan Mas Panggih. Buatan Mas Panggih Wahyu. Dan wheel dub-nya ini buatan Mas Maufadil. Dan ini versi gamenya 1.36. Dan ini gua menggunakan grafik original. Udah apa lagi ya? Udah ke sih kayaknya. Ini liverinya bawaan modnya ya teman-teman. Modnya Josh. Harga modnya ini berapa ya? Lupa gua. 30 kayaknya. 30 ribu kayaknya. Lama gua ini beli wes. Tapi baru gua pakai sekarang. Oke lah, segitu dulu videonya dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mulai tadi ya gak asik ya teman-teman. Yang penting yang penting udah menjalani part 2 nya dengan kebiasaan kalian semua dengan lancar. Komen di bawah next video gua mau buat video apa lagi, mau pakai bis apa, kalian komen di bawah ya. Komen kalian nanti gua baca semua, pasti nanti gua jadiin inspirasi. Oke, gitu dulu ya teman-teman. See you video berikutnya. Pokoknya nantikan video berikutnya aja. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.